Salam sejahtera seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih masih setia di channel ini. Sebelum itu, jangan lupa like, comment, subscribe. Info hari ini, yang jahat itu Bainun, bukan saiz badan dia. Sejak beberapa hari ini hangat diperkatakan mengenai kes anak istimewa sindrom Down, yaitu adik Bella serta pengasas rumah Bonda yaitu Siti Bainun. Melihatkan di ruangan komen mengenai berita tersebut, ada segelintir netizen seolah mempermainkan size physical Siti Bainun. Perkara itu turut mendapat perhatian pelakon Ika Nabella yang tidak bersetuju dengan tindakan netizen itu yang disifatkan terlalu mengikut perasaan. Kata Ika lagi, jika terlalu marah jangan menjadikan size physical seseorang itu sebagai umpatan, karena yang buruk itu adalah perbuatan individu tersebut, bukan size badannya. Malah, netizen perlu memikir perasaan individu lain yang bersize badan seperti itu. Kalaupun kalian marah sangat dengan Bainun, tolong jangan jadikan size physicalnya sebagai bahan umpatan. Itu menunjukkan betapa rendah tahap pemikiran kalian. Jangan terasa hati tahu saya tegur ini secara umum sahaja, sebab yang jahat itu dia, bukan size badan dia. Bayangkan orang-orang lain yang bersize besar macam Bainun, apa mereka rasa? Mereka akan merasa sangat terhina berfisikal seperti begitu, sedangkan mereka tak minta pun hidup dengan size badan macam itu, katanya. Dalam pada itu, Ika turut memberi teguran bahwa mengata size badan besar atau body shaming akan memberi kesan yang buruk terhadap seseorang. Kalau pernah terpikir tak kesan-kesan body shaming terhadap segelintir orang, mungkin apa yang berlaku kepada Bella Anda salah satu kesan daripadanya. Orang yang tak kuat imam akan cari orang lain yang lebih dari sudut emosi seseorang untuk melempiaskan rasa marah mereka. Bukankah perkara itu agak jelas? Tidakkan kalian rasa begitu, katanya. Sekian info hari ini. Terima kasih.